Halo guys, kembali lagi di channel Air Tower Fish. Di video kali ini saya akan unboxing ikan aci panser yang saya beli di pasar Subuh Jatinegara. Saya mendapatkan ikan ini dengan harga Rp350.000, dan saya juga membeli akar-akar untuk next project tank saya yang baru guys. Rencananya sih aci panser ini saya gabungkan dengan arwana nil saya. Oke, setelah ini kita aklimasi sekitar 10 menitan ya guys, biar dia menyesuaikan suhu yang di plastik dengan suhu yang di akuarium. Dan di akuarium ini suhunya lumayan dingin guys, jadi cocok buat aci panser. Jadi di tank ini ada ikan palmas, terus arwana nil, dan ikan yang baru aci panser guys. Oke, setelah 10 menit kita buka plastiknya guys. Rencananya sih saya juga ingin membeli ikan poliodon spatula ya guys, karena di tank ini saya maunya sih ikan purba-purba ya guys, kayak arwana nil, terus oxidoras saya juga pingin beli guys. Jadi di tank ini khusus ikan-ikan purba gitu guys. Oke, kita masukkan ikannya guys. Kita masukkan airnya dulu sedikit biar dia menyesuaikan suhunya juga, biar gak stres guys. Saya membeli ikan ini sekitar mungkin 8 sentian ya guys, dan saya juga nggak tahu sih ini aci panser rutenus atau apa ya, saya juga belum tahu. Tapi abangnya cuman bilangnya sih ini aci panser doang. Mungkin ada yang tahu jenisnya, boleh komen di kolom komentar ya guys. Saya juga membeli ikan ini, senang ya guys. Akhirnya saya bisa mendapatkan ikan aci panser. Setelah 3 bulan saya cari-cari, akhirnya nemu juga yang ukuran size kecil guys, dengan harga yang terjangkau. Nah ini arwana nil saya guys, sekarang dia udah besar, mungkin sekarang udah 15-18 sentian lah. Jadi sekarang Nil ada teman baru ya guys, yaitu aci panser. Kedepannya sih saya ingin mencari oxidoras niger ya guys, dan poliodon spatula sih kalau ketemu. Oke guys, mungkin sekian saja video unboxing mengenai ikan aci panser saya. Mungkin di next video saya akan membuat video setup akuarium saya yang baru. Rencananya sih saya ingin membuat akuarium khusus diskus gitu guys. Oke guys, thanks for watching, goodbye.